Sambutan Hari Hudutullah merupakan usaha berterusan Kerajaan Negeri Kelantan sebagai satu komitmen dan kesungguhan bagi memartabatkan dan melaksanakan segala syariat Islam khususnya di negeri Kelantan. Ahmad dalam ucapannya berkata, pada masa ini pindaan yang diluluskan dalam proses untuk diwartakan. Katanya, pindaan membenarkan sebab dilakukan di khayalat ramai itu, termaktub di bawah enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Negeri Kelantan 2002, pindaan 2017. Sebagai sebuah negeri yang meletakkan dasar membangun bersama Islam, sejak tahun 1990 lagi, Kerajaan Negeri sentiasa berusaha memertabatkan syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan berulang kali dalam berbagai forum, dalam dewan contohnya, dan kita telah membuat beberapa pindaan kepada enactment kita. Maknanya dari segi usaha ke arah untuk melaksanakan tuntutan Allah telah kita buat. Cuma di sana ada beberapa perkara yang masih menjadi penghalang. Penghalang itu kebetulannya tidak dalam kuasa kita. Semua usaha ini adalah bagi memertabat dan melaksanakan hukum Allah di muka bumi ini, khususnya di Kelantan yang kita sayangi ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Hudutullah Negeri Kelantan di Kota Baru pada 5 September lepas. Terdahulu, Forum Undang-Undang Syariah Kekeliruan Maqasid Syariah telah diadakan yang turut dihadiri barisan ahli panel seperti Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa dan Dr. Ahmad Zailani Abdul Ghani. Turut hadir bersama Datuk Muhammad Ahmad Abdullah, Datuk Nasaruddin Daud dan Datuk Cik Muhammad Rahim Yusof.